Samson, bawa ke sini dua bulan lebih. Seorang lelaki tidak dapat menahan kemarahan dengan kualiti perkhidmatan yang disediakan oleh salah sebuah pusat servis apabila kenderaan yang baru dibeli mengalami kerosakan secara tiba-tiba. Menyedari ianya masih bawah tanggungjawab syarikat, maka pemilik segera menghantarnya ke pusat servis untuk tindakan lanjut. Mengikut maklumat awal, lelaki ini baru sahaja membeli sebuah kereta mewah jenis Mercedes S580i yang berharga hampir RM700,000. Kini selepas lebih 2 bulan kenderaan tersebut berada di pusat servis, akhirnya lelaki ini datang secara mengejut ke pusat servis dan mendapati keretanya masih terbiar dan belum dibaik pulih. Apa yang berlaku jelas membuatkan pemilik mula hilang sabar dengan cara kerja pusat servis tersebut. Dua bulan lagi sini, apa dosa? Saya mau tahu. Saya tak tahu langsung. Bawa ke sini dua bulan lagi. Lantak di atas sini. Tangkai lain, baliklah. Apa yang buat mereka kami? Masih ini saja, ini pakai. Masih ini dengan servis. Atau orang reply saya ada dekat email. Dan nanya dah. You want to reply dah. Saya panggil pejabat dekat email. Lantak gila orang. Kau ayam.